Okey, kita tengok dari nombor 1. Okey, soalan pertama dia nak minta kita cari nilai M kalau limit benda alah function ni sama dengan 3. So, mula-mula sekali dah bagi tahu banyak kali dah, kalau limit saja kita try dulu direct substitution dalam ni. So kalau kita masukkan kosong, kita akan dapat kosong per kosong. Kat atas kosong, kat bawah kosong. So indeterminate form. So dia ada teknik dia. Ada dua teknik, sama ada factorization ataupun conjugate. Dalam kes kita sekarang ni, kita boleh factorize. So kita factorize lah. Okay, kita factorize kan. So dia akan jadi x m tambah 3x kat atas, kat bawah pun boleh factorize kan. 4x keluar kan, dia 1 tolak dengan 1 tolak dengan 2x. Okay, so sama dengan, okay, bila kita factorize dia jadi macam ni. So jangan lupa limit tu masih ada, samakan dengan 3. So kita just tengok apa yang boleh dimansuhkan, boleh dipotong. So x boleh potong. So hilang. Okay, dan kat direct substitution dah lepas tu. So m direct substitution sahaja. So m tambah kosong per dengan 1 tolak kosong sama dengan 3. Eh maaf, ada 4. Oh, saya tak ingat. Ada 4 kat sini. Ha ni. Ni ada 4 kat luar ni. Ha ni 4 kat sini. Tak ingat. So 4 darab 3 12. So sepatutnya kat sini m over 4 dulu sama dengan 3. So m sama dengan 3 darab 4 12. Ha tu. Okey. Okey, apa lagi? Yang ke seterusnya evaluate. Ha ni sama juga. So kita direct substitution dulu. So direct substitution you akan dapat kosong per kosong juga, kat atas ni kosong, kat bawah ni kosong. So teknik dia, kita tengok soalan tu dia ada set. So maksudnya kena conjugate. So pun tak masalah besar sangat, saya rasa tak ada masalah. You boleh carry on seperti yang biasalah. So saya tulis kat sini CO. Carry on nantilah. Okay, so kita nak bincang idea ataupun poin-poin penting sahaja. Okay, yang kedua. Sekejap, nombor satu ni boleh Ada masalah? Dari segi idea dia, idea untuk kita nak jawab tu macam mana? Okay. Yang kedua, okay, state, soalan ni hebat juga ni. State the definition of the continuity of a function at a point. So, apakah yang dikatakan a continuous function? So, awak kena sebut tiga syarat itu je lah. The function is continuous jika apa? Ataupun if and only if apa? Yang tiga syarat hari tu. Kita ingat balik lah. So the function fx is continuous at x equal to a. Dia tak sebut kat mana-mana, dia kata at a point. So kita pilihlah point tu, contohnya x equal to a. Okay, dia akan continuous at x equal to a if and only if syarat ini dipatuhi kesemuanya. So yang pertama, fa is defined. Okay, masukkan a ke dalam f tu, mesti ada satu nilai yang finite, bukan infinity, bukan undefined. Define eh. Yang kedua, kita kena check limit as x approaching a tadi tu, adakah exist ataupun tak. Tapi kalau nak continuous, dia mesti exist. Dan yang ketiga, senang je, yang ketiga, poin pertama dengan poin kedua mesti sama. So fa mesti sama dengan limit of f of x as x approaching a tadi tu. So kena tulis benda ni. Soalan dia subjektif tu, first part tu. Okay, lepas tu hence. Okay, find the value of d such that dia nak suruh cari d. Kalau dia bagi f macam ni, dia kata dia f itu continuous at x equal to 0. So bila dah bagi tahu macam tu, kita dah biasa dah dengan soalan ni, lecture apa ni, yang lepas dan yang tadi. So kita first step kita dah tahu dah. Oh, dia dah ada x kosong. So kita nak tulis first step tu dulu. F kosong sama dengan limit x approaching kosong f of x, limit x approaches 0 plus f of x, x approaches 0 minus f of x. Ini kena ada. Kalau boleh kau buat limit fx x approaching 0 plus sama dengan lim fx x approaching 0 negatif je. Boleh, tak ada masalah. Oh, fx sama 0 tu dok. Dia ada pair 2 tu. Gini, tak boleh. Dia sekurang-kurangnya 3. Yang mana? Yang pertama kena ada. Yang pertama kena ada. Yang tengah ni tak apa, tak ada. Yang ni kena ada. So 3. Kalau awak tak nak buat yang ni tak apa. Tapi yang first kena ada. Ya, tapi susunan tak kisah, nak letak belakang depan tak kisah. Cuma yang ni kena ada, yang ni pun kena ada, yang ni pun kena ada. Okey, sir. Sebab kita dah sentuh dalam syarat-syarat untuk continuous. Yang tiga ni kena true. Maknanya kena satisfied. F of A kena sama dengan limit A x approaching A. Maksudnya A plus dengan A minus. F A tu kena sama dengan A plus dengan A minus. Itu syarat dia. So tiga sekurang-kurangnya kena ada. Saya highlightkan yang ni. Yang ni. Sekurang-kurangnya yang itu. Kalau tak nak tulis yang kat tengah-tengah yang ni pun tak apa. Okay. Jadi saya tak teruskan idea dia tu. Kita dah dapat. So
teruskanlah, nanti dapat jawapan dia ada dalam dalam tu, tapi dia tu jawapan dia. Okey, yang ke ada lagi? So, ada tak nak tanya setakat ni? Okey. Yang ketiga, okay, given, okay, ada function ni, okay, ni soalan biasa lah, dia tanya find the limit untuk one sided, one minus dengan one plus. So ikut je arahan dia, dia suruh cari one minus, one plus dulu. So one minus maksudnya one from its left, one minus maknanya kurang dari satu. So kita tengok mana region yang kurang dari satu. So this one, kurang dari satu. So kita akan masukkan satu ni ke dalam x yang dekat first region. So dia akan jadi, saya tulis terus jawapan dekat sini. Dia tak ada working, dia terus-terus je jawapan dia. So dekat sini kita dapat 1 tambah e, x akan jadi 1. So one, jangan tulis e kuasa 1. 1 tu kena buang lah. Final dia akan dapat 1 plus e saja. Yang ni untuk step, yang ni untuk final answer dia lah. Okay. Nak tulis final terus pun tak ada masalah. Tak tulis ni pun tak apa. Okay. Itu untuk 1 minus. Kalau 1 plus maksudnya 1 ke kat, apa, dari kanan, from the right. So maksudnya lebih besar pada 1. So kita akan rujuk pada function yang region ketiga ni lah. So gantikan 1 dalam ni. So step dia kena ada sikit, 2 minus 1 which is equal to 1. Ha, gitu. Tak banyak step dia sikit. Kalau faham one-sided, fahamlah limit exist ke tak. Sebab tu soalan dia tanya yang berikutnya ni. So dia tanya kan, does the limit of x approaching 1 to exist? Adakah wujud? Jawapannya, wujud ke tak wujud? Tak wujud. Sebab dia punya 1 minus dengan 1 plus, dia tak sama jawapan dia. So does not exist. Saya terus buat shortcut kat sini. Does not exist. Okay, state your reason. Beritahu sebab. Buatlah ayat macam mana pun, awak kena mention, since limit of x approaching 1 minus of f of x is not equal to limit x approaching 1 plus of f of x. Nah, cukup setakat tu. Nah, cukup setakat itu. Nak guna because ke, nak guna apa, ikutlah ayat. Yang penting ada. Eh, tak sama. Bukan sama. Tak sama. Yang penting ada yang benda ni, limit 1 minus tak sama dengan limit 1 plus. Okay, habis. Okay, ada ada nak tanya tentang nombor 3? Sempat dok ni habis ni. Okay, baik. Saya okay. Tapi tak apa, nanti follow balik lah yang recording ni. Kita, saya nak terus juga. Okay, nombor 4. Find the following limits. Okay, yang ni limit at infinity. Sama juga ceritanya. Kita just substitute. Kita just substitute seperti biasa. So 2x square plus x minus 4, cuba kita gantikan infinity. Of course you akan dapat infinity at the numerator, and dekat numerator dia gantikan infinity, you akan dapat negative infinity. So kat sini infinity bahagi dengan negative infinity, dia masih indeterminate form. Indeterminate form maksudnya tak dapat, tak tahu apa, tak, tak ada apa ni, tak ada jawapan. Indeterminate form, belum lagi dapat ditentukan. Jadi cara dia kita kena ingat balik. Oh, kalau infinity over infinity hari itu, apa teknik dia? Ingat tak? Bagi highest denominator. Ah, bagi highest power of the term from the denominator. So kita akan tengok dekat denominator. Okay, denominator. So check. Oh, x kuasa 2. Jadi kita akan bahagikan semua dengan x kuasa 2. So 2x kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 2 tambah x bahagi x kuasa 2 tolak 4 per x kuasa 2. Semua bahagi dengan 1 over x kuasa 2 tolak x kuasa 2 bahagi x kuasa 2. Untuk peringatan semua, step ini mesti ditulis. Jangan kira dalam kepala. Jangan kita, oh kalau bagi x kuasa 2, so tinggal apa. Jangan. First step ini kena tulis. Semua kena tulis per x square, per x square, per x square. Jangan terus potong. Lepas tu, baru boleh kita potong dalam kepala. Nak potong dalam kepala, tinggal apa. So limit x over infinity, 2 plus 1 over x. Dah boleh tulis. Selepas yang dipotong. Boleh kira dalam kepala, tak apa. Tapi first step ini wajib tulis. Okay, habis. Saya tak nak sentuh sangat dia punya detail. Jawapan dah ada, nanti buktikan sendirilah dalam dalam punya proses nanti. Eh. Okay. Okay, yang ke B. Okay, sama juga limit apa-apa pun. Try direct substitution. Awak direct substitution, awak akan dapat 3 minus 3 dekat atas. You akan dapat juga 0 per 0. Bila 0 per 0, ada dua sahaja cara sama ada nak factorize ataupun nak conjugate. Sebab dalam ni ada set, maka kita akan cuba conjugate. Okay? Dia tak boleh factorize kat atas tu. So, kita akan conjugate kan. So, yang ni pun saya buat simple kat sini. Kita akan darabkan dengan 3 plus x plus 7 over the same thing. Itu awak teruskan. Okay, jadi point kat sini conjugate. Yang tadi saya tulis jugalah kat sini. Yang sini kita akan divide by by term from the denominator, from the denominator of its highest power. Macam itulah. Okay, baik. Jadi setakat ni nombor 1 hingga 4 tu, pastikan diri kita mampu jawab nombor 1 hingga nombor 4. Soalan dia belum lagi pasal continuity dan sebagainya. Dia hanya untuk limit.
adalah sikit pasal continuity-nya tetapi tak lagi sepenuhnya. Okey. Baik. Soalan yang kelima. Ini soalan yang bertahap-tahap. SPM yang terkini ni kebanyakan dia akan tanya dalam bentuk piecewise lah. So kena mahirlah untuk piecewise function lah. Okey, dia bagi function ini. Okey, dia kata untuk first region x tak boleh sama dengan 2, tak boleh sama juga dengan kosong. Ada dua tempat yang tak boleh sama. Tetapi dekat region yang kedua, x hanya boleh sama dengan 2. Nilai dia kosong. Ha, gitu. So ada dua function yang berbeza eh. Okay, find the limit of x getting approaching 2. So yang pertama cari limit x approaching 2, yang kedua nak tahu continuous ke tak pada x equal to 2. So saya highlight dulu x equal to 2. Okay. Okay, mula-mula nak cari limit x 2. So maksudnya kena tahulah 2 plus dengan 2 minus. Baru boleh jawab 2 tu apa. Ada, mungkin ada, mungkin tak ada, mungkin tak wujud. So kita kena tahu dulu. So yang first step kita kena cari dulu x approaching 2 plus of f of x. Cari dulu. Saya buat dot-dot-dot cari dulu nanti. Yang kedua, cari pula 2 minus of f of x. Dot-dot-dot. 2 plus kena ada, 2 minus. So bila kalau sama, so maksudnya adalah limit dia. Itulah jawapan dia nanti. Kalau tak ada, kita akan tulis limit benda-benda ni, soalan dia ni does not exist. Cuma. Apa yang cumanya? Disebabkan dia bagi dalam bentuk gini, so kita kadang-kadang lah, mungkin orang nak, boleh nampak senang, tapi ada yang payah nampak, dia kena modify sikit lah. Apa maksud x tak boleh sama dengan kosong, tak boleh sama dengan 2? Apa maksud dia sebenarnya? Kita senang nampak kalau dia ada number line, macam saya sebut tadi. Kosong, kita tanda kat 2. Okay, dia tak boleh sama kosong, dia tak boleh sama 2. Dua tempat ni dia tak boleh sama. So kita bulatkan, ring kan. Dua tempat tu tak boleh sama. Nilai lain boleh. So, saya sambung line tu. Semua nombor kecuali kosong dengan 2. Semua nombor kecuali kosong dengan 2. So, maksud kata, untuk ayat dia ni, x does not equal to 0 hingga 2 ni, maksud dia, kawasan itu adalah kawasan, saya highlightkan dengan warna hijau ni, union dengan kawasan ni, union dengan kawasan ni. Kenapa nak guna union? Sebab dia terpisah. 0 tak boleh masuk. Sempadan ni, benting. 2 tak boleh masuk. So, dia union kat tiga-tiga tu. So, maksudnya, kawasan pertama tu, x less than 0. Kawasan kedua tu, 0, x antara 0 hingga 2. Dan kawasan ketiga, x greater than 2. Jadi ini saya highlightkan dengan warna kuning Sebab apa saya nak buat? Macam saya sebut tadi lah, kalau inequality baru kita nampak, oh inilah kalau x less than 0, inilah maksudnya 0 minus. Maknanya ke kiri, 0 dari kiri. Sekarang ni soalan kita nak cari 2 plus. Jadi tak tengoklah 0 je, kita tengok 2 lah. Okay, 2 kat mana? Ni x greater than 2, ni 2 plus. X greater than 2, 2 plus, so maksudnya function inilah nanti. Maksud 2 minus. 2 minus maksudnya kawasan ni x less than 2. Kawasan ni. So, kawasan ni pun function dia adalah yang ini. Okay. Cuma, awak nampak tak ada absolute. Jadi, bila ada absolute, kita kena faham dari, nak senang faham dari segi lukisan kuadratik tu. Okay. Tengok dekat dalam dia ni. Dalam dia adalah kuadratik biasa. Kalau kita cari dia punya root dia, awak akan dapati bentuk dia senyum dan root dia tu. Cuba kira sekejap apa dia punya root dia untuk kuadratik kat dalam ni. Atas ni. Type calculator. A1, B-1, C-2. 2-1. Okay, negatif 1. Satu lagi? 2. Okay, negatif 1, 2. Okay. Baik. Soalan fokus pada nombor 2 eh. So, kita jangan tengok mata. Kita jangan tengok kat sini. Fokus pada 2. Saya bulat besar sikit. Ada sebab kenapa saya bulat besar eh. Okay. Function awak ni. Awak masih ingat kan kawasan positif tu kat mana? Okay, ni positif. Ini negatif. Ini positif. Ni, positif, negatif kat bawah ni. Okay. 2 kat sini. So kalau dari 2 plus, maksudnya 2 plus tu sebelah mana? Sebelah kanan lah. 2 tu sebelah kanan 2. Kalau 2 minus, maksudnya sebelah kiri 2. Saya label kat bawah. Okay, you perasan tak? Kalau 2 plus, okay, kalau 2 plus, function itu nilai y dia positif. Kalau 2 minus sebelah kiri 2, function automatic negatif. Maksud kat sini, awak punya function, limit x getting atau approaching 2 plus fx awak tu ni, fx awak ni 2 plus tadi dia positif. Awak boleh buka modulus dia. Maksudnya awak boleh buka buang modulus dia. Maknanya dia positif. Per dengan x square tolak 2x. Tetapi kalau yang 2 minus, kita buat serentak yang ni eh. Nanti awak kira lah sampai habisnya. Saya nak, kalau kita buka modulus, apa jadi? Okay, 2 minus. Awak tengok nombor 2 juga yang saya bulat tadi tu. 2, 2 minus. Tengok graf dekat bawah ni. Kat bawah paksi X. Maksudnya kawasan tu negatif kan. So kita akan letak negatif. So negatif, hati-hati sikit.
kurungkan yang function asal dia. Ha, so dia negatif kat depan ni. Ni tak ada. Ni positif, ni negatif. Ha, kat bawah sama. Sebab dia modulus kat atas je. Kat bawah tak ada modulus. Okay. Itu idea dia. And then you, kalau dah sampai tahap ni, you cuba direct substitution. Kalau dapat 0 per 0, you kena buat apa, factorization ataupun conjugate lah, apa ni, factorization lah kalau dalam bentuk ni. Kalau dah dapat jawapan dia bukan 0 per 0, itulah jawapan dia bila substitute. So ini saya tinggal untuk awak sambung lah. Okay. Jadi maksud kata tadi, soalan dia nak limit x approaching 2. Kalau sama kedua-dua jawapan ni, itulah jawapan untuk soalan tu. Kalau tak sama, jawapan bagi soalan tu adalah does not exist. Okay. Itu point dia. Lepas tu ayat kedua dia kata, adakah dia continuous pada x2? Sama lah saya sebut tadi, kalau limit dia tak sama kiri kanan, maka dia automatik dia takkan continuous. Itu je. Itulah soalan tu. Okay. Baik. Dan yang ke B, ni lebih mudah. Yang B sebab kita dah buat dalam example tadi, yang kita bincang tadi, yang dalam tutorial note tu. So awak guna konsep yang sama. So sekarang ni saya oh, cuma kat sini, apa maksud dia kata if f is continuous. F is continuous maksudnya at all point, at all value of, all values of x. Maknanya dekat 4 pun continuous, dekat 6 pun continuous. So kita buat dua, x equal to 4 satu, satu lagi x equals to 6. Ha, so yang ni awak guna yang saya selalu tekankan tadi tu, x approaching 4, f of x sama dengan 4 plus sama dengan 4 minus dan sebagainya. Untuk f6 pun sama. Benda tu 6 plus 6 minus benda tu. Dan isi saja untuk cari alpha dengan beta. Itu saya tak teruskan lah. Okay. Jadi kita rasanya saya kena stop kat situ. Sebarang sebarang pertanyaan nanti kita boleh tanyalah secara personal. Dan jawapan ni dalam masa cuti, insyaAllah saya cuba share solution dia. Awak buat dulu, mungkin hari esok ataupun lusa lah saya cari masa sikit untuk share jawapan dia. Kalau saya tak ingat, tolong ingatkan lah. Okay. Oh, itu sahaja. Kita start masa itu. Jumpa lagi lepas cuti. Assalamualaikum. Salam sejahtera.